juga ini bermaksud Korea Selatan dan juga Taiwan akan beraksi dalam penentuan pingat emas dan juga perak dan meletakkan Singapura dan Iran. Sambil pemanah dari Iran, Nima Mahbubi, kali ini yang wanitanya Baristeh Gorbani. Sambil Contessa Lo mewakili Singapura setakat ini. Kalau kita imbas bagaimana catatan mata dalam ends yang pertama memihak kepada Iran dengan 39 dan di ends yang kedua memihak kepada Singapura dengan 40 mata. Dan secara keseluruhan kini Singapura satu mata di hadapan. Dengan 78 berbalas 77. Bermula di ends yang ketiga, Nima Mahbubi, usia 46 tahun. Berada di ranking ke-37 dunia. 10 mata yang berjaya dilakukan oleh Nima Mahbubi. Bagaimana rakannya, pasangannya Baristeh Gorbani memberikan 9 mata kepada pasangan Iran dan beralih kepada pasangan dari Singapura, Alan Lee, yang akan melakukan panahan. Selaku panah yang pertama memberikan 10 mata. Dan kali ini pasangannya Contessa Lo Zicheh, 23 tahun, di ranking ke-129 dunia. Agak
lama masa yang diambil untuk melepaskan. Hanya 5 mata. Oh, kali ini jauh daripada sasaran. Ini sedikit sebanyak menggugat kedudukan dan pastinya Iran ketika ini melalui pula dengan perbezaan 3 mata. Kali ini 10 mata yang diberikan oleh Peresteh Gurbani. Jadi Iran memimpin perlawanan di penentuan pingat gangsa ini, pertandingan ini. Ah, 2 kali juga mencatat 10 mata. Jadi Iran, pasangan Iran semakin berkeyakinan untuk berada di hadapan mengatasi pasangan Singapura. Kesilapan daripada kontestan Loh sebentar tadi hanya mendapat 5 mata daripada mereka melalui dengan 2 mata, kini ketinggalan 3 mata. Mungkin ada sedikit gugup. 10. Wow, sudah memberikan respon kembali. Kembali mendapat keyakinan untuk memberikan panahan yang terbaik. Apabila 4 mata yang meletakkan Iran di hadapan. And yang keempat. 4 panahan yang bakal menentukan apakah memenangi pingat gangsa sama ada Singapura mahupun Iran. Singapura bermula baik. 10 mata yang diberi. Namun masih lagi ketinggalan. Kita lihat bagaimana rakannya Contessa Low yang akan melakukan panahan pertama. Memberikan juga 10. Jadi Singapura kembali bernyawa sekiranya kesilapan daripada pasangan Iran. Mahbubi. Jadi Iran berkedudukan di selaku pendahulu. Kali ini bagaimana Peresteh Gurbani. 10. Ah, sudah 2 panahan yang meletakkan, mengekalkan perbezaan 4 mata kepada Iran. Inilah 2 panahan yang bakal menentukan kedudukan bagi pasangan Singapura. 10 diberikan oleh Alan Lee. Itu yang terakhir. Contessa Loh. 10 juga yang diberi. Jadi 152 untuk Singapura. Mereka menanti 2 panahan terakhir daripada pasangan Iran. 9. Jadi apakah Nima Mahbubi yang terakhir? Iran mencatat 155. Jadi Singapura mencatat 152 mata, manakala Iran menamatkan aksi dengan 155 mata untuk Iran meraih pingat gangsa. Jadi inilah keputusan penuh bagi penentuan pingat gangsa acara kompaun berpasukan campuran. Iran mencatat 152 mengalahkan Singapura.